Berikut ini adalah inspirasi desain rumah sederhana satu lantai untuk keluarga kecil. Yuk, disimak. Rumah ini berdiri di atas lahan berdimensi 6 meter dikali 16,6 meter dengan dimensi bangunan 6 meter dikali 11,5 meter. Kita mulai dari bagian taman di halaman depan rumah. Taman ini memiliki luas kurang lebih 22 meter persegi dengan carport yang cukup untuk satu mobil. Terdapat area untuk ditanami tanaman kecil di sebelah kanannya. Kemudian, kita masuk ke dalam rumah, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Ruangan ini memiliki total luas 23 meter persegi ditambah dengan powder room di sebelah pojok kanan ruangan. Terdapat jendela geser yang menghubungkan dapur dengan ruang makan untuk memudahkan penyajian makanan. Berikutnya adalah dapur dan taman tengah rumah. Antara ruang tamu dan dapur dipisahkan oleh pintu untuk menjaga ruangan dari asap dan aroma masakan di dapur. Sebagai sarana untuk sirkulasi udara, terdapat taman dengan atap terbuka sehingga udara di area dapur dapat bersirkulasi dengan lancar. Lalu, area yang terakhir adalah kamar tidur. Kamar tidur ini terdiri dari kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Masing-masing kamar dilengkapi dengan toilet untuk kepraktisan penghuni rumah. Setiap kamar terhubung dengan taman belakang rumah melalui pintu geser dari kaca yang berukuran besar. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.